begitu ini nggak begitu suka pedes, kemarin ini saya pengen coba ini, pengen coba pedesnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul-betul juga ya enaknya. Beda sama mie yang lain, sedap memang, betul-betul benar, nggak ada lagi ya. Mie sedapnya memang pilihan. Sekali lagi selamat pagi untuk semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari Sport Day 2019 Accor Hotels di Jawa Timur. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Tato, mungkin tadi sudah disempat disounding. Acara Accor Sport Day ini sebenarnya adalah menjadi agenda rutin dari Accor Hotels. Jadi masing-masing region dimanapun di seluruh Indonesia, mereka bergantian untuk menyelenggarakan Accor Sport Day. Tenis meja untuk single dan double, terus ada catur yang masih sangat banyak peminatnya, sama yang Mobile Legend karena sudah banyak millennial generation yang saat ini ada di hotel kita. Jadi kita memfasilitasi untuk anak-anak kita yang millennial untuk ikut di Legend. Saja dari kami. Nanti silakan rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan kemudian juga secara psikis, psikologis, pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, yang membutuhkan keseriusan dalam pelaksanaannya karena menyangkut pelayanan kepada tamu. Kami berharap Accor Sport Day ini bisa releasing ya mereka. Maksudnya di sini mereka bisa fun terlepas daripada tekanan yang ada setiap hari. Dan tadi yang saya angkat juga pagi hari, setelah kami berkumpul, Accor itu is really a big company ya, khususnya di Jawa Timur ini. Tadi sudah hampir 300 orang dan saya katakan bahwa kekerabatan kami yang sudah cukup erat dan harus kami pergi dengan rekan-rekan hotel lain yang ada di Jawa Timur. Ini yang membuat kami menjadi sebuah kekuatan yang bisa setidaknya memenangkan pertarungan kompetisi di ranah perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanggapi tadi yang sudah Mas Tato sampaikan. Karena tadi tujuan dan apa tujuan kita melakukan ini sudah dijelaskan Ibu Vivi dan Bapak-Bapak sebelumnya. Tentang mobility, ya, di Accor juga kita itu semua membuka peluang dan kita bertanggung jawab untuk develop timnya kita semuanya. Jadi bukan berarti di satu brand dan dia akan di sana terus ya, maksudnya di satu brand dan akan bisa berkembang di brand yang sama. Tapi dengan adanya acara seperti itu yang kita dukung, jadi rasa kebersamaan itu sangat-sangat kental terasa. Jadi kita itu adalah big family. Untuk mobility, semua orang mempunyai kesempatan untuk mobile dalam artian pindah dari suatu properti ke properti yang lainnya. Otomatis kalau seandainya melakukan mobility itu adalah promosi. Jadi bisa saja. Tapi kayaknya udah di mana-mana ya. Apa Mas Tato pernah di hotel ini juga sebelumnya? Karena kan saya yang baru masuk ke Surabaya, saya adalah newbie di Surabaya. Tapi saya rasa Mas Tato juga pernah ya. Mercure yang saya tahu. Betul. Kemudian Novotel buka sama Tor, terus kemudian diperbantukan di sana juga, otomatis juga itu di develop adalah di Grand Mercure yang buka. Makanya saya bilang nanti ketemu saya lagi ya. Jadi sebelumnya di Pulau juga
juga Ibu. Iya, Ulun itu, kan? Ya. Itu adalah salah satu contoh yang nyata seperti Mas Harto dan banyak lagi tim-tim kami yang lain. Jadi kesempatan terbuka selebar-lebarnya untuk mereka yang mau untuk maju ya. Kalau kita ngecek Instagram, nggak percaya? Coba, coba follow. Pasti nanti bau asapnya barbeque itu. Terus ya, oke, silakan. Terima kasih Pak, hari ini Accor Hotel di Jawa Timur kita menyelenggarakan acara Sport Day, kompetisi untuk karyawan-karyawan Accor di Jawa Timur. Setiap karyawan kan atau talent kan punya bakat masing-masing. Hotel Accor itu memfasilitasi karyawan yang mempunyai bakat di bidang olahraga dan hari ini kita pertandingkan di sini untuk bermain sehat. Ada berapa cabang olahraga yang dipertandingkan? Yang dipertandingkan ada 4, voli, tenis meja, catur, dan Mobile Legend. Nah, tujuan daripada kegiatan ini apa Bu? Mungkin bisa dibantu dengan teman saya juga. Ya, tujuannya simple sekali, kita sebagai manajemen memfasilitasi bahwa sebetulnya setiap manusia punya bakat, punya keinginan untuk merilis, menyalurkan bakatnya mereka ini, juga menimbulkan jiwa kompetisi yang positif. Itu yang sangat penting. Juga di sela-sela kesibukan sehari-hari, kita juga dikasih untuk hari-hari sport day seperti ini untuk lebih sporty ya, saya rasa sporty dalam hal biar positif balancing antara pikiran dan jasmaninya. Begitu. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Kalau dari saya mungkin untuk tambahannya adalah untuk sebagai ajang kita, di properti Accor, kita sudah biasa menyelenggarakan untuk Accor Sport Day ini di masing-masing. Kegiatan yang berbeda, karena kalau Accor Sport Day sendiri adalah kegiatan yang dikemas untuk karyawan. Jadi kalau yang bekerja sama atau melibatkan pihak-pihak terkait di sekitar mungkin dalam kegiatan yang berbeda. Ya.